Yang amat berhormat, rompak, tak apa. Rompak berapa? 20 bilion. Tak apa, tak apa. Hidup Melayu. Kerana dia anggap rakyat ini bodoh dan dia rompak harta rakyat. We must fight dan lawan tetap. Kalahkan, dibombangkan dalam yang amat berhormat, rompak, tak apa. Rompak berapa? 20 bilion. Tak apa, tak apa. Hidup Melayu.
I give my word. Sekarang saya hanya mau buat what is right for this country and for my people. Istana mana saya tamatkan? Satu Malaysia ni semua istana saya makan. Tantapan dengan gajah. Tapi saya juga makan lokal paling hina. Pakaian elok, pakaian paling musuh telanjang pun sudah. Apa pengajaran? Tok Mo ni kata kat saya, Anwar, kamu boleh maafkan orang yang menzalimi kamu atau orang yang pukul kamu. Tapi kamu kena ingat ini jadi pengajaran. Besok kalau Allah takdirkan kamu perintah, kamu kena ingat apa erti kezaliman. Apa erti sakit dipukul walaupun kamu tak salah. Apa erti kamu dizalimi di penjara padahal kamu difitnah. Apa rasa sengsara Azizah dan anak-anak? Apa erti rasa kamu derita dizalimi bertahun-tahun? Apa ertinya kezaliman ini? Apa pengejarannya? Kamu kena ingat ini bukan soal Anwar. Kepada anak-anak, apa seorang pejuang menegak yang hak, membela nasib rakyat miskin, mempertahankan maruah bangsa, meningkatkan syiar agama Islam. Jadi anak-anak harus tahu, semua tuduhan yang dilemparkan kepada papa adalah fitnah, jahat, khianat, dan kasih papa kepada anak-anak mendidik supaya menjadi orang-orang yang berilmu, beramal, bertakwa. Papa harap dengan bimbingan mama, anak-anak tidak sedikit pun luntur. Biar semangat kukuh, biar ilmu bertambah, biar daya juang ada. Biar kita tahu anak-anak berasal dari kampung apa di Sungai Bakap dan Curug Tukum, dan asas kita jangan sedikit pun kita lupa. Ikatan mama, orang yang lalui macam kamu. Pemakan Perdana Menteri sudah, bintang ini pun ada. Tetapi ada hikmahnya. Yang kawan saya sumbat saya dalam penjara, yang lawan saya dulu tolong bela saya. Saya tak ada niat nak dera mereka. Saya tak ada niat nak dendam. Maha dia tangkap aku, aku nak tangkap dia. Lain mau pukul aku, aku nak pukul dia. Saya tak ada niat. Tapi saya nak bagi tahu, yang kamu curi daripada rakyat bilion ringgit, saya nak pastikan balik kepada rakyat supaya balik-balik kepada rakyat. Jadi pemimpin kena berani. Berani betulkan. Orang tahu orang curi, orang rasuah, orang ambil harta negeri, kena hentikan. Orang curi duit lembu, kena ambil tindakan. Hentikanlah. Sudah. Sudah. Kita ada agenda, kita banyak. Ekonomi kita kena tangani dengan baik. Keuangan negara kita mesti kita kukuhkan. Politik kita mesti kuatkan. Ini yang patut kita kerjakan. Sudah. Jangan lagi dah gunakan dan turun darjat kita. Kita dijadikan oleh Allah SWT, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Darjat yang baik. Jangan kita hina diri kita. Asfala safili. Sehina-hina makhluk dan kejadian. Jangan. Kalau Anwar ditakdirkan pemimpin, maka Anwar kena pastikan jangan ada seorang rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan yang hadapi dan rasa sakit daripada dizalimi
seperti kamu rasa. Kamu mesti pastikan bila kamu ada kuasa, kamu kenal nasib mereka, biar rakyat ini, karena tak ramai orang yang rasa macam kamu rasa, rasa susah derita macam mereka rasa. Jagalah mereka seperti anak-anak kamu sendiri, maka insya Allah kamu menjadi pemimpin yang baik. Saya doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan bila kita dapat tawan Putrajaya, saya takkan lupa cerita mereka saya. Dengan niat jangan, ya Allah, janganlah bagi seorang rakyat aku derita macam aku nanti. Bukan masalah China atau India, kita kena stand united. Orang Melayu di bawah, India, China, orang asli, Dayak, Kadazan di bawah, mesti satu lawan yang di atas yang curi harta kita.